Roni Akbar, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang tergabung dari alumni angkatan 1981 sampai angkatan 1992 yang berlangsung di Gedung Auditorium HM Ardan pagi tadi hari Minggu 19 November 2017. Gelar acara Reuni Akbar tersebut adalah upaya kebersamaan dari alumnus untuk meningkatkan silaturahim serta mengenang kembali nostalgia semasa di bangku kuliah. Suasana hangat dan penuh keakraban terjalin di antara satu dengan yang lainnya. Ini terlihat sangat bahagia sambil bernyanyi dan berpantun serta ada yang berdiskusi tentang program-program masa depan. Melalui reuni tersebut, Fakultas Hukum Untak Samarinda mengenang kembali romansa 35 tahun yang silam, membuat semangat kembali seperti sedia kala di masa kuliah. Hal ini diungkapkan oleh salah satu senior alumni angkatan 83 dengan panggilan akrabnya Yapan, yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kutai Barat. Dengan pertemuan ini akan memberi motivasi dan inovasi kepada seluruh alumni, karena ini adalah wadah untuk kita berkomunikasi. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus ini tidak ada wadah untuk berkomunikasi, maka melalui ikatan forum alumni ini sehingga ini untuk kita berkomunikasi. Karena makna komunikasi itu ada tiga. Pertama, komunikasi adalah sarana untuk hidup. Kedua, komunikasi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Lalu ketiga, komunikasi itu bisa diolah menjadi sebuah kebijakan. Demikian juga dukungan dari alumnus kepada alma mater tercinta sekaligus bersilaturahim dengan seluruh sivitas akademika termasuk dekan, dosen dan staf pengajar Universitas 17 Agustus 1945 dalam acara reuni akbar tersebut. Ketua Ikatan Keluarga Alumni IKA Fakultas Hukum, Ibu Maria Astuti, yang baru saja dikukuhkan pada acara Mubes pertama Fakultas Hukum Untak Samarinda yang berlangsung di Hotel Aston pada tanggal 18 November 2017 kemarin. Ibu Maria Astuti juga berkomitmen akan terus meningkatkan solidaritas dan eksistensi di antara alumnus Untak, khususnya di Fakultas Hukum, agar kedepannya dapat menjadi Fakultas Hukum yang disegani di Kalimantan Timur, bahkan di Kalimantan. Semua atas berkat dan dukungan dari pihak Yayasan Untak Samarinda. Terima kasih Pak, mohon disampaikan kepada Pak Awang dan Pak Bandi. Kemudian partisipasi juga dari rekan-rekan alumni. Yang pertama yang mempunyai dukungan, partisipasi dan kepedulian terhadap keberadaan kita sebagai alumni Fakultas Hukum dan juga bisa difasilitasi dengan acara reuni serupa ini adalah Bapak Haji Said Amin dari Angkatan 82. Dilanjutkan masih juga rekan dari Angkatan 82, Bapak Wences yang dalam hal ini memberikan hiburan kepada kita yang sebentar akan kita nikmati bersama, hiburan dari Ibu Kota Provinsi. Beliau mohon maaf karena dalam keadaan kurang sehat jadi tidak bisa hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Popo Pamulian dari Angkatan 83 ada di depan. Kemudian dari Gedung Auditorium HM Ardan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Liputan GATV Online, Rusli melaporkan.